Sejumlah klub telah menerima draft jadwal kelanjutan BRI Liga 1 2022. PSM Makassar akan berhadapan Barito Putra pada Jumat, tanggal 18 November tahun 2022. Tim Barito Putra dalam percaya diri sebelum melawan PSM Makassar. Barito bermodalkan persiapan yang lebih matang, pasalnya mereka beberapa kali menggelar uji coba selama kompetisi dihentikan. Pelatih Barito Putra, Rodney Gonsalves membeberkan timnya dalam kondisi siap tempur menghadapi laga tunda melawan PSM Makassar. Kita bersiap akan menghadapi PSM Makassar. Jika sesuai dengan daftar yang tertera pada draft jadwal, kami tentu akan berjuang karena kita bermain di kandang, tuturnya. Sementara PSM Makassar baru 2 hari menggelar latihan pasca meliburkan pemain selama 19 hari. Selain itu, ada 2 pemain Yuran Fernandes dan Brian Cesar yang belum bergabung dalam latihan pasukan Ramang. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares menanggapi jadwal yang ada. Menurutnya, paling terpenting bagi timnya adalah bagaimana mempersiapkan diri menghadapi kelanjutan BRI Liga 1. Kami baru 2 kali menggelar latihan pasca libur. Saya masih mengecek sejauh mana pemain memaksimalkan program latihan yang diberikan sebelum libur, beber dia. Terkait dengan langkah Barito Putra bersama dengan klub lain menggelar laga uji coba sebelum melanjutkan kompetisi. Bernardo dengan tegas bahwa hal itu tak dilakukan. Uji coba tidak kami lakukan, alasannya dikhawatirkan pemain akan mengalami cedera. Terlebih lagi mereka lama diliburkan, ungkap pelatih PSM Makassar itu. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope.